Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden. Hari ini kita kasih penyangga ya. Ini Musang King, kondisinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini kita kasih sangga pakai bambu kayak gitu ya. Kita kan nggak tahu batang utamanya sudah nggak ada sebenarnya. Kita kasih sandat atau penyangga agar tidak anu apa rubuh daunnya kayak gini. Nah, ini pakai tambang. Ini pakai tambang. Ya, tuh. Kita kasih penyangga agar tidak patah. Terus gimana, Pak? Bisa, Pak? Kita kasih penyangga gitu loh, guys. Penyangga lagi biar kuat pohonnya, biar aman gak patah. Resiko tengah patah ini kayak gini. Anu Pak, apa? Sing anyar anu pringe. Wes. Kasih penyangga ya kayak gini buat teman-teman yang pohon duriannya kayak gini. Kalau orang bilang, "Mas, kok pohonnya kayak gitu loh?" Jangan bilang. Ini memang kalau durian ini memang satu kayak gini, cuma ya kita lihat yang lainnya. Kokoh-kokoh sekali ya guys. Lihat. Kokoh-kokoh sekali. Jadi jangan kalau satu kebun ada satu yang rusak, jangan bilang semuanya rusak. Kita kasih penyangga tuh. Pakai 4 bambu biar kuat untuk menyangga. Wah, kayak gitu loh. Bisa dilihat ya. Cara menyangganya kayak gini. Aman, Pak? Aman. Ini rekan saya nih, Mas Udin. Bobote sing paling cilik dhewe. Makane bagian penek-penek. Bagian penek-penek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muka-muka aman. Kayak gini. Kita ikat. Anu lorose, Pak. Oh, apa, Pak? Ini langsung ini. Kan ora kaya senar kan. Rambut terus. Loro no sik lho, Pak. Mending. Lah ngono. Ah. Nyapa orang ngulon? Ngulon mi, ayo, Pak. Ngumpul eh. Lah. Lho. Eh, kok ngono? Mlebu rene lho, eh. Mlebu rene baru nrono. Ngetan. Iki kene ngetan. Lah, Pak. Lah, tapi sampean mah kakean siji. Oh, dilongi lah. Seharusnya emang anu. Wah, malah ra iso ngrekam wong itu.